easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Shouldn't know you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all your love, it's all I ever asked. All day in the trash you did. To give me all your love, it's all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch you grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. Nah, enggak apa-apa. Nah, halo. Agnes sama Tulus aja. Namanya wow. Siapa? Christopher Edgar. Bentar, kita baru kemarin ngomongin. Kita baru. Ini tadi di awal-awal saya dan Coach Agnes lihat-lihatan, ini kayaknya kerendahan deh, ini kayaknya kerendahan. Iya. Ternyata dia itu. Iya. Jadi kita, saya baru aja kemarin ngobrol sama Coach Agnes tentang ada gak ya kalau suara cowok tuh bisa seperti, kemarin dia contohin yang suara-suara burung merdu teriak-teriak itu. Burung merdu. Ya gua, tapi kalau lo merasa kurang naik gitu, naikin aja coba. Tapi takutnya whistle-nya gak ini ya. Kamu ngejar belakangnya kayaknya. Kamu ngejar belakangnya. Oh iya mungkin. Oke Christo, menurut saya yang masih, yang kalau kelebihan-kelebihan kamu, kayaknya udah gak perlu disorot lagi karena ini sudah ada dua yang berputar. Cuman mungkin yang masih kurang menurut saya, yang masih bisa kita pelajari lagi adalah, kita kalau bawain lagu sudah mempersiapkan kejutan di akhir. Mm-hmm. Itu biasanya kita udah bisa dengar, penonton tuh sudah bisa merasakan kalau ada kesan seolah-olah kamu hanya serius di akhir, tapi right. Agak sedikit kurang serius di awal. Dan itu bukan hal yang baik sebenarnya. Okay. Jadi nanti kalau kamu bergabung dengan tim Coach Tulus, kita coba pelajari untuk mempresentasikan lagu yang sudah ada dengan proporsi yang tepat sedari awal, kemudian ada kejutan-kejutan kecil di tengah dan memberikan kejutan yang besar di ujung, sehingga penampilan kamu bisa menjadi satu paket yang lebih menarik lagi. Oke? Okay? Thank you. Jarang banget cowok itu bisa whistle voice. Jarang sekali. Falset aja kayaknya juga agak jarang ya. Saya lama loh belajar falset dulu. Yeah. Dulu gue gak bisa falset. Dan dia bisa falset dan whistle voice gitu. Yeah. Itu luar biasa. Tapi memang yang kamu harus tahu bahwa nyanyi itu bukan hanya sekedar punya satu teknik. Tapi menyanyi itu adalah kumpulan dari berbagai macam elemen. Tuh. Artinya kumpulan dari berbagai macam teknik, kumpulan dari gimana caranya kamu menginterpretasikan lagu, gimana caranya kamu membawakan lagu itu supaya pesennya bisa nyampe ke audiens. Jadi nyanyi lagu itu bukan hanya sekedar yang penting gue bisa whistle, enggak. Yeah. Yang penting gue perfect pitch. Enggak, banyak sekali anak-anak atau kontestan-kontestan di The Voice Kids yang pitch-nya perfect tapi kita gak muter. Kenapa? Karena kurangnya ada istilahnya sinergi dari semua kumpulan elemen-elemen itu. Dan menurut Coach Agnes,
tadi kamu sudah punya senjata-senjatanya tapi hanya kurang wise aja menggunakan senjatanya tuh yang mana. Misalnya pada saat lagi refnya kamu kurang emosinya, kamu ya. Kurang ya maksudnya kamu kurang push gitu. Coba deh kalau misalnya kamu nyanyi walaupun rendah tapi kamu coba masukin kemarahan di refnya, pasti akan jadi keren. Nah kalau masalah kekomplitan nanti kita bisa belajar kalau kamu jadi tim. Di tim saya. Thank you. Tapi saya penasaran, kamu dengerin musik apa aja? Maksudnya musikus yang kamu suka siapa aja? Ariana Grande atau kayak Brian McKnight, tapi aku suka suaranya aja gitu. Tapi kamu enggak terlalu ngikutin lagunya ya. Kalau penyanyi Indonesia siapa? Isyana Saraswati. Sama yang cowoknya siapa? Om Baby. Hah? Woi. Los. Ya, nah, tapi Papa Baby gak bisa tuh, gitu dia. Kalau bisa. Gak bisa juga. Tapi kan? Kamu belajar maaf. Tapi gini loh, kalau Papa Baby, kamu kan ngefans laki saya nih. Nah, ini saya jadi penengah nih sekarang. Karena saya kan gak muter nih. Nah, tadi yang dibilang Coach Agnes itu betul. Coach Tulus juga betul. Mana yang kamu butuh? Ya. Gitu loh, ya kan? Benar. Benar dong? Benar. Karena kita... Bijaksana gak gue? Bijaksana kan? Bijaksana apa? Kamu boleh mikir-mikir. Mikir-mikir aja yang tepat karena kamu udah keren. Kamu udah asik. Tinggal dikit aja dipoles. Gak asik. Sekarang waktunya kamu memilih ingin ikut tim yang mana? Okay, I choose... Coach Tulus. Yes. Ya, gue mesti kayak Papa Baby dong. Papa Baby. Pakai whistle. Latihan terus ya. Nanti kita belajar bareng-bareng sama cowok bisa whistle voice itu jarang, ya. Coba sekarang Papa Baby minta kamu teriak ini. Papa Baby gitu, tapi pakai whistle. Tapi pakai whistle. Coba Papa Baby dong. Dua, itu dia. Sini, Krista, sini. Coba dikit lagi, bisa fight ini coba. Kagum sama penampilan dari tim saya, masih banyak loh penampilan spesial dari tim Tulus yang lainnya. Makanya buruan subscribe di sini, biar nggak ketinggalan nonton. Buat yang udah penasaran banget, langsung aja klik next video playlist di sini. Kalau udah selesai nonton, jangan lupa komen, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya.